Ambuing, ambuing, Yudhakara, kini tiba saatnya aku akan menurunkan ilmu pangaweruh, ilmu pamonyetan. Ya Resi, aku tidak sabar untuk mempelajarinya. Ya, coba perhatikan Yudhakara. Hadir monyet datang. Serang monyet itu, Yudhakara. Tidak, Resi Guru. Aku tidak mau melukai monyet itu. Yudhakara, kalau kamu tidak mau menyerang, maka aku akan suruh monyet itu menyerang kamu. Lincah. Aku sangat kewalahan untuk menghadapinya. Terus Yudhakara, perhatikan jurus-jurusnya. Terap ilmu gerak dan kekuatannya. Resi Kuncup Putih. Ulah patah arang anaknya. Bocah tengik berdebah. Kurang gimana aing mengeluarkan ilmu sampai aing lelit, tapi dia masih sakti mantra gula. Padahal aing mengeluarkan segala macam ilmu. Ya Allah, tenagaku sudah hampir habis, tapi kunjung hitam masih terlalu kuat untuk aku lawan. Ya Allah, tolong bantu hamba untuk melumpuhkan kunjung hitam. Jangan putus asa, cung. Aing masih kuat. Aing masih kuat. Aing Adau. Adau. Hei alam semesta, dulur aing dari dunia kegelapan. Tidak sembarangan Tuhan aing. Aing bantuan. Aing harus memusnahkan si Kian Santang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan dari segala kejahatan makhluk. Awas ya Kian Santang. Aku sungguh tidak menyangka kekuatan nenek tua ini bertambah begitu kuat. Padahal sewaktu pertama kali aku menghadapinya, dia tidak sekuat ini. Kini saatnya aku akan membalas dendam atas perbuatanmu yang telah melukaiku. Terimalah ajalmu. Aku tidak boleh menyerah.
Aku tidak boleh kalah melawan wanita jahat ini. Putriku, Ambar, kau sedang dalam bahaya. Aku akan menolongmu. Tidak ada yang akan menolongmu, Cahayu. Kau akan mati di tempat ini. Akulah Mak Lampir, ratu penguasa ilmu hitam. Siapapun musuhku, pasti akan kubuat mati. Resi, tolong aku Resi, aku tidak sanggup. Kamu harus terus berusaha. Namun kamu yakin, pasti Dewata Agung bakal ngabulkan segala usaha kamu. Buah! Resi, aku mohon, tolong aku. Terus bertahan, Yudhakara. Resi, tolong. Aku gak sanggup. Ulah putus asa, Yudhakara. Rekumaha kamu bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan Kian Santang, menyelamatkan Rara Santang, atau orang-orang yang kamu sayangi. Namun diri sorangan kemampu menyelamatkan diri sorangan. Aku harus bisa. Nimas, Tebah Bangkar Warah, anak Siliwangi Kian Santang, awas ya. Astagfirullahaladzim, Kuncung Hitam benar-benar memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Manusia mana? Ha? Lepas deh, kemana lu patah? Awas dia! Ada apa ini? Gempa! Tolong! 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 Gempa, tolong! Tolong! Jangan panik semua! Jangan panik! Mari kita berlindung! Cari tempat yang aman! Aku merasakan ada gempa bumi. Ini bukanlah gempa bumi. Guncangan ini terjadi karena ada dua orang yang sedang bertarung dengan menggunakan ilmu yang sangat dahsyat. Siapa yang sedang bertarung? Aku yakin orang-orang itu yang sedang bertarung bukanlah orang biasa. Aku harus tahu. Thank you.
kau sendiri yang mencari kematianmu, Cahayu. Siapa suruh? Sekarang, tanggung sendiri akibatnya. Sekarang, terimalah kematianmu, Cahayu. Terimalah kematianmu, Cahayu. Ayahanda Prabu. Siapa kau? Berani-beraninya menghalangiku. Rupanya kau sudah bosan hidup. Aku Prabu Raksa Jagat, penguasa istana langit, dan aku adalah ayahanda dari Putri Ambar yang mau kau habisi. Bagus. Kalau begitu, aku bisa menghabisi bapak dan anak sekaligus. Berdebah. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Dia memiliki kekuatan yang cukup dan dahsyat. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Jika aku lengah, aku yang akan celaka.